Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hari ini Sabtu 27 Februari 2021, saya ingin berbagi informasi laporan pandangan mata dari progres pembangunan mega proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Sedang berlangsung ya penurunan box girder dari launcher ke kepala pierhead, Bapak Ibu. Ini adalah box girder yang ke-10 yang dipasang di hari ini Sabtu, Bapak Ibu. Sudah berarti box girder yang kedua, tadi sudah selesai dipasang box girder yang ke-9. Dan ini adalah box girder yang ke-10 atau yang kedua di hari ini. Ikuti Bapak Ibu sampai tuntas supaya kagak menyesal. Sedang diturunkan perlahan-lahan nanti ke kepala pierhead, Bapak Ibu ya. Ditempatkan di kepala pierhead di 2 titik ya. Titik yang di depan yang tampak di gambar dan yang ini, Bapak Ibu ya. Seperti ini penampakannya. Terus perlahan-lahan diturunkan, Bapak Ibu. Perlahan-lahan diturunkan. Mantap, proyek ini mantap. Sedang berlangsung, Bapak Ibu. Ya, bagaimana ini terus berlanjut? Apa dipasang ini sudah benar? Sudah, katanya lanjutkan saja. Awas kepala kamu kegencet gitulah kira-kira ya, Bapak Ibu. Dipasangkan baut penguncinya, Bapak Ibu, ada 4 ya. 4 di kiri dan 4 di kanan sehingga totalnya ada 8 baut yang panjangnya mencapai 60 cm, Bapak Ibu, kurang lebih. Ya. Satu baut panjangnya 60 cm sedang di pasang supaya pas, dikeraskan posisinya, Bapak Ibu, di kedua sisi, di kiri dan di kanan ya. Begitu juga di sisi yang lainnya, Bapak Ibu, sama prosesnya. Sedang mengencangkan baut-bautnya, Bapak Ibu ya. Jadi ada 8, Bapak Ibu ya. 8 baut masing-masing, di kiri 4, di kanan 4 ya, Bapak Ibu. Seperti tampak pada gambar sedang dipasangkan. Sehingga nanti benar-benar terkunci dan tidak bergeser. Oke. Baru selesai 2, Bapak Ibu. Dan di atas launcher sudah mulai meninggalkan lokasi ini, Bapak Ibu. Akan menuju ke casting yard 4 ya, mungkin mengambil satu box girder lagi yang rencananya hari ini akan dipasang 3, Bapak Ibu, kalau tidak ada rel melintang ya. Kembali lagi launchernya ke casting yard 4 ya, Bapak Ibu. Sudah meninggalkan lokasi ini, perlahan tapi pasti meninggalkan lokasi. Sudah 3 baut yang terpasang, Bapak Ibu. Ya. Sudah. Berarti baut yang ke-4. Di sisi yang terdekat dengan saya. Sudah terpasang, sudah keras semuanya, Bapak Ibu. Mantap, Bapak Ibu, memasangnya. Begitu dan dikeraskan. Wes, pakai tang. Dikeraskan seperti itu. Sampai benar-benar tidak berputar ya. Tuh. 2. Dikeraskan sama si Koko ya, Bapak Ibu. Tuh. Tuh. Hebatlah si Aala, lincah. Wow. Hebat-hebat, Kang. Mantap. Sudah oke berarti. Sudah oke, terpasang. Yang sebelahnya dikeraskan lagi juga sama.
Dan kita lihat di ujung lainnya, Bapak Ibu. Sudah selesai lebih dulu ya pemasangannya di ujung yang sebelahnya. Sudah selesai pemasangannya di ujung yang sebelahnya. Berarti tinggal menurunkan box girdernya, tinggal menurunkan lagi perlahan-lahan ke kepala pirhead. Mantap, mantap, kembali ke posisi yang seharusnya kedua mekaniknya, Bapak Ibu. Perlahan, tapi pasti mulai diturunkan. Terus, 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 perlahan, Bapak Ibu ya. Perlahan-lahan diturunkan dan nanti precis masuk lubang yang sudah ada di kepala pirhead, Bapak Ibu. Terus perlahan tapi pasti, begitu juga di sudut yang ini, Bapak Ibu, sama prosesnya, sama berlangsung. Alhamdulillah cuaca Bandung siang ini, Bapak Ibu, cerah, Bapak Ibu, hampir jam 14.30 waktu Indonesia bagian Bandung ya. Langitnya putih biru, Bapak Ibu, alhamdulillah ya. Di akhir pekan ini selamat berlibur, selamat merapat ke Kota Bandung ya, yang mau berlibur silakan. Kota Bandung aman, damai, sejahtera, menyenangkan. Selamat datang di Kota Bandung. Bagi siapa saja, Kota Bandung welcome, menyambut Anda semua. Meskipun di zaman pandemi seperti ini ya, Bapak Ibu silakan untuk tidak takut datang ke Bandung. Makin mendekat ke lubang, Bapak Ibu, ke 4 atau ke 8 dari baut-bautnya, Bapak Ibu, makin mendekat. Seperti tampak pada gambar, Bapak Ibu ya, makin mendekat, makin mendekat. Mantap, 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 mantap. Makin mendekat, Bapak Ibu, makin mendekat. Luar biasa, berhenti sebentar, ada yang dikoreksi. Biasanya nanti melaporkan yang di bawah ke atas, ngasih kode lagi. Di mana ya operator itunya, launchernya? Kokpitnya gak kelihatan, Bapak Ibu, di sebelah mana? Mulai lagi. Mantap, mantap jiwa menggelegar. Inilah laporan pandangan mata dari progres penurunan box girder keempat, box girder yang ke-10 ke kepala pirhead, Bapak Ibu. Mantap. Pengukuran, Bapak Ibu, harus benar-benar pas posisinya ya. Harus benar-benar pas posisinya. Ya. Sedang penurunan, makin terus, Bapak Ibu, makin mendekati lubang pirheadnya. Kita ambil gambar yang sisi ini, Bapak Ibu, biar lebih dekat. Nah, sudah masuk, Bapak Ibu ya,
Sudah masuk Bapak Ibu. Pelan-pelan. Luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu. Terus hampir mendekati finish. Hampir mendekati finish Bapak Ibu. Yes. Mantap, luar biasa Bapak Ibu. Sedikit lagi Bapak Ibu. Sedikit lagi. Seperti ini Bapak Ibu. Laporan eksklusif dari channel 18. Ya, terus. Lihat Bapak Ibu, nanti akan benar-benar presisi antara yang ke-9 dan yang ke-10 nya. Seperti ini, sedikit lagi ke posisi. Sedikit lagi Bapak Ibu. Yes. Yeay. Sedikit lagi, lihat nanti akan benar-benar down. Selesai Bapak Ibu. Done. Luar biasa Bapak Ibu. Menurunkan box girder ke kepala piret memakan waktu kurang lebih 12 menit Bapak Ibu. Cukup 12 menit saja ya, waktu yang dipakai untuk menurunkan box girder dari launcher ke kepala pierheadnya ya, 12 menit Bapak Ibu tanpa sensor. Terima kasih Bapak Ibu sudah like, comment, subscribe and share pada channel 18. Insya Allah kita senantiasa berada dalam karunia Allah Subhanahu Wa Taala, sehat, barokah, dijauhkan dari segala wabah dan bencana, selamat di dunia dan di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.